komentar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yep. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kembali berjumpa dengan saya, Aulia Mawardika, selaku moderator untuk pagi hari ini. Dan Anda kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada pagi hari ini, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahnya, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNL di Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat, dan juga pastinya di dalam peta jalan ini juga dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skills, digital ethic, digital safety, dan juga digital culture. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis Siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Dan sebelum acara dimulai, saya akan membacakan sejumlah tata tertib yang saya harap ini dipatuhi oleh seluruhnya. Yang pertama, saya mohon seluruhnya untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan. Dan saya mohon untuk selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya-jawab, yang dimana sesi tanya-jawab akan dilakukan di akhir setelah seluruh narasumber memberikan materinya masing-masing. Dan pre-test dan juga post-test akan segera di-share di link komentar oleh host dan juga co-host kami. Setelah Anda mengisi pre-test dan juga post-test secara otomatis, Anda akan mendapatkan sertifikat digital. Dan yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Saya harap semuanya dalam sikap sempurna. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat ...1.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi, saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan arahan dan juga sambutan yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan kita bergeser ke acara berikutnya, juga masih akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informasi, dan dilanjutkan oleh Dr. Andes Edi Damansyah MSI Bupati Kutai Kartanegara. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Edi Damansyah, Bupati Kutai Kartanegara, mendukung kegiatan webinar Indonesia Makin Cakap Digital
yang dilaksanakan oleh Gerakan Nasional Literasi Digital Siber Kreasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang akan dilaksanakan hingga bulan Desember tahun 2021 ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program literasi digital ini bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital di tingkat dasar, madya, mahir, dan inklusif. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya muliakan, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2020, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 196,71 juta jiwa, di mana mereka mengakses internet lebih dari 8 jam dalam sehari. Untuk itu diperlukan peningkatan literasi digital bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengimbangi perkembangan teknologi digital saat ini. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita cakap dalam perkembangan teknologi dan internet. Karena saat ini, layanan pemerintahan, pekerjaan, pendidikan, dan kegiatan sebagian perekonomian masyarakat mulai beralih ke jaringan internet. Bapak, Ibu, saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, 2 tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, telah resmi mengumumkan Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan Kutai Kartanegara adalah salah satu daerah yang masuk di dalam Ibu Kota Negara yang baru tersebut. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa menghentikan langkah kita dalam menyiapkan diri menyambut Ibu Kota Negara yang baru. Internet harus bisa membuat generasi milenial Kutai Kartanegara tetap kreatif, inovatif, dan meningkatkan kapasitasnya. Hingga dalam persiapan Ibu Kota Negara yang baru ini, para pemuda Kutai Kartanegara benar-benar memiliki daya saing dan kompetensi. Mari bersama kita ikuti webinar ini hingga selesai dengan baik, sehingga kita dalam menggunakan media digital semakin dewasa, cermat, sehat, cakap, dan bijak. Lawan hoak dan saring dulu, baru share, cermat, dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Makin cakap digital, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangrapan BSC, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dan baru saja dilanjutkan oleh Dr. Andes Edi Damansyah MSI selaku Bupati Kutai Kartanegara. Dan sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua pada pagi ini, marilah kita membuka webinar di hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika, moderator untuk pagi hari ini. Dan sekali saya bisa menemani Anda semua, teman-teman peserta dan juga sumber untuk Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Hari ini tema besar ya adalah menjadi konten kreator yang positif. Ada 4 narasumber yang akan menemani kita semua. Yang pertama nanti ada Noro Kakung. Beliau adalah konten kreator sosial media dan juga dengan temanya bermain aman saat belanja online. Lalu yang kedua ada Mas Ahmad Nurkais, Asos MSI. Beliau adalah Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan materinya melawan ujaran kebencian di dunia maya,
Lalu yang ketiga ada Mbak Fitriatul Awalia, runner up 1 Putri Pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan materinya mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Dan yang terakhir nanti ada Pak Haji Muhammad Faisal Estos MSI, beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan materinya bijak dalam berinternet, cara cerdas lindungi diri di era digital. Saya mau persilahkan kepada para peserta untuk bertanya, untuk aktif di chat dan juga silahkan untuk posting keseruan pada pagi hari ini di sosial media Anda. Nanti di akhir acara akan saya pilih 10 orang yang beruntung yang berhak mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Saya langsung saja menuju ke narasumber yang pertama, kepada Noro Kakung, waktu dapat saya persilahkan. Ya, ya. Terima kasih Aulia. Halo, apakah suara saya bisa didengar? Terdengar dengan jelas, Noro Kakung. Silahkan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan sekalian, para sumber dan para peserta dari daerah Kutai Kartanegara. Senang sekali pagi ini saya bisa hadir dan menjumpai teman-teman di Kutai. Suatu kesempatan yang baik di masa ketika kita masih menghadapi era pandemi. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa pengguna internet di Indonesia jumlahnya 190 juta lebih, sehingga diperlukan ya kecakapan digital bagi para pengguna untuk menggunakan internet. Nah, dalam rangka meningkatkan kecakapan digital, Kominfo dan Gerakan Nasional Cyber Kreasi telah menggelar acara ya tatap muka dan secara online untuk meningkatkan kecakapan digital para pengguna internet di Indonesia. Peningkatan kecakapan digital itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah digital skill atau keterampilan digital, yang kedua digital etik atau etika digital, yang ketiga budaya digital atau digital culture, dan yang terakhir pilar keamanan digital atau digital safety. Nah, teman-teman, pagi ini dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan keamanan digital, khususnya keamanan dalam rangka belanja secara daring. Nah, mengapa ya kita belanja daring ini perlu memperhatikan keamanan? Karena sekarang ini belanja melalui internet merupakan salah satu aktivitas yang paling populer di internet ya, selain aktivitas yang lain, misalnya mencari informasi. Internet digunakan orang untuk mencari berita-berita terkini, berita-berita terbaru, sehingga orang selalu teraktual. Selain mencari informasi, internet juga dipakai orang ya untuk bertransaksi, jual-beli, diantaranya dengan membeli barang, melakukan transaksi perbankan, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah, dan perlu diwaspadai, pada kenyataannya melakukan pembelian barang di internet di zaman sekarang ini tidak selalu berlangsung dengan aman. Ada saja pedagang atau pembeli justru yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya. Ya, di media kita seringkali membaca ada orang yang merasa tertipu ketika membeli barang. Misalnya ketika masa pandemi sedang mencapai puncaknya pada bulan Juli, banyak orang mencari tabung oksigen. Nah, situasi seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan pura-pura menjual tabung oksigen. Ketika banyak orang memesan,
ternyata barang tidak pernah sampai dan penjualnya menghilang begitu saja. Di media juga seringkali kita baca ada orang yang merasa tertipu ya ketika mengikuti lelang suatu barang di platform media sosial atau platform lainnya. Orang sudah ramai-ramai menawar barang yang diinginkan, tapi ternyata penjualnya atau orang yang melakukan lelang itu ternyata hanya menipu saja. Barang yang dipesan tidak pernah datang dan orangnya menghilang. Ada banyak sekali kasus-kasus kriminal penipuan ya seperti ini. Dan hampir setiap hari kita mendengar atau membaca beritanya di media sosial. Ini mengingat sekarang memang transaksi atau jual beli online merupakan aktivitas yang sudah biasa, terutama di masa pandemi. Orang memesan barang, misalnya membeli baju, membeli sepatu, membeli alat make up, gitu ya, lewat online. Karena situasi tidak memungkinkan orang bertemu langsung dan seringkali belanja online lebih efektif karena barang bisa murah. Tapi dalam rangka jual beli yang aman, gitu ya, teman-teman saya kira perlu memahami beberapa hal. Ya, yang pertama adalah teman-teman perlu mengetahui siapa saja atau jenis-jenis pedagang online. Ini kaitannya nanti kalau ada sesuatu atau sebelum membeli sesuatu, teman-teman sudah paham sebetulnya sedang membeli pada siapa. Ya, apakah membeli barang dari seller? Seller adalah biasanya orang yang memproduksi dan menjual langsung barang miliknya. Orang-orang seperti ini atau jenis pedagang seperti ini relatif ya, relatif lebih terpercaya ketika menjual barang. Kalau kita menjual barang dan kalau kita misalnya memesan barang pada seorang seller dan barang tidak sesuai pesanan, kita bisa langsung komplain dan mendapatkan penggantian. Misalnya warnanya tidak sesuai atau ukurannya tidak sesuai, kita bisa komplain langsung karena yang bersangkutan memang memproduksi barang tersebut. Lain halnya dengan reseller. Reseller adalah orang yang menjualkan kembali barang dari seorang seller. Reseller tidak memproduksi barang itu. Dia hanya memesan barang dari berbagai seller. Konsekuensinya adalah kalau ada pesanan yang tidak sesuai, nah seringkali prosesnya jadi agak panjang. Dia harus mengembalikan barang ke sellernya untuk mencari barang yang cocok dengan pesanan dari konsumen. Berikutnya ada supplier. Supplier ini biasanya juga bukan produsen barang. Dia mirip dengan reseller. Jadi dia mengumpulkan barang dari berbagai pedagang online untuk dijual kembali. Berikutnya ada yang namanya dropshipper. Ya, ini orang-orang yang pekerjaannya sebetulnya hanya menerima pesanan dari konsumen. Jadi dia mencari pembeli, gitu. Lalu dia akan mencarikan penjualnya. Kalau kita pesan sepatu, nanti dia akan mencarikan siapa produsen yang menyediakan sepatu seperti pesanan. Nah, konsekuensinya juga kalau kita memesan barang kepada dropshipper ini, seringkali kalau ada pesanan yang tidak cocok, membutuhkan proses agak lebih lama. Karena dia mesti mengembalikan ya kepada pembuat atau sellernya. Yang terakhir adalah pelelang. Nah, pelelang ini ya tentu saja ya hanya orang-orang yang melelang barang. Barangnya belum tentu buatan dia. Jarang sekali pelelang ini melelang barangnya dari barang produksinya sendiri. Biasanya dia mendapatkan barang dari siapapun, dari perorangan maupun pedagang online yang ingin dijualkan barangnya lewat pelelang ini. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, kita akan mengalami kesulitan, misalnya ukuran tidak pas, warna tidak sesuai dengan yang gambar, gitu ya. Karena pelelang ini biasanya stoknya terbatas. Dia bahkan seringkali barangnya itu ya hanya satu-satunya. Kalau pesanan tidak sesuai, gitu, susah ditukar atau dikembalikan dengan warna yang diinginkan. Nah, dengan mengetahui jenis-jenis pedagang online ini, teman-teman, kalau mau belanja harus memperhatikan orang ini termasuk pedagang jenis seller, reseller, supplier, dropshipper, atau pelelang. Karena masing-masing jenis membawa konsekuensi yang berbeda juga. Nah, selanjutnya, bagaimana sebetulnya
kita juga terhindar dari penipuan. Bagaimana sih kita cara kita berbelanja dengan aman dan nyaman? Nah, karena zaman sekarang ya, kita tidak bisa percaya begitu saja kepada semua pedagang online. Pedagang online itu ada yang baik, banyak yang baik, banyak yang jujur, dan layanannya bagus juga. Tapi ada satu dua orang yang pura-pura jadi pedagang, dan padahal sebetulnya tujuannya menipu orang-orang atau konsumen yang tidak berbelanja. Nah, untuk menghindarkan agar teman-teman tidak tertipu, ada hal-hal yang wajib dilakukan sebelum teman-teman memesan barang atau belanja online. Apa yang wajib dilakukan? Yang pertama, ya, teman-teman harus menjaga yang namanya data pribadi, seperti NIK, KTP, kartu kredit, PIN, dan OTP, one time password. Ya, kalau teman-teman memiliki data pribadi semacam ini, jangan sembarangan diberikan kepada orang lain. Karena dengan memberikan data pribadi kepada orang lain, berarti kita membuka diri untuk disalahgunakan. Nah, jadi jangan sampai data-data pribadi ini disalahgunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Yang kedua, yang wajib juga dilakukan. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli sesuatu dan diminta mengirimkan uang atau ke nomor rekening tertentu, ya, teman-teman bisa mengecek dulu apakah rekening si penjual atau orang yang akan hendak kita beli barangnya itu nomor rekening yang valid. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuka situs cekrekening.id. Ini situs valid, punya Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, di mana di situ kita bisa mengecek apakah rekening penjual atau orang yang akan bertransaksi dengan kita itu rekening yang valid, yang tidak pernah dipakai untuk tipu menipu. Jadi caranya gampang, buka cek rekening, lalu kita masukkan nomor rekeningnya. Nanti begitu kita klik, akan muncul, oh, oke, rekening ini aman atau tidak, apakah dipakai, pernah dipakai untuk menipu atau tidak. Ya, gitu caranya ya. Oke, berikutnya, ketika bertransaksi, sebaiknya menghindari penggunaan akses Wi-Fi di tempat publik yang terbuka, yang dipakai oleh banyak orang. Ya, kenapa? Karena itu rawan disalahgunakan ketika kita bertransaksi, kan kita akan memberikan data-data pribadi, misalnya nomor kartu kredit ya dan OTP. Nah, jangan sampai ketika kita melakukan pembukaan akses itu, ada orang yang bisa mengintip. Nah, itu bisa bahaya. Kemudian, jangan lupa sebelum bertransaksi, terutama dengan kartu kredit, selalu aktifkan notifikasi dari bank pembayar. Ya. Karena biasanya bank-bank pembayar kartu kredit itu memberikan fasilitas notifikasi. Jadi kalau kita bertransaksi, nanti kita akan dikirimin notifikasi. Apakah ini Anda baru saja melakukan transaksi? Apakah benar? Kalau benar, abaikan. Kalau misalnya ternyata aktivitas transaksi itu tidak benar, batalkan segera. Dan biasanya nanti di notifikasi itu ada one time password atau OTP. Ya, jadi aktifkan selalu. Jangan lupa nanti setelah bertransaksi, simpan bukti transaksi dan pembayaran. Apa gunanya? Gunanya nanti kalau ada sesuatu, ada praktek penipuan ternyata gitu ya, kita bisa mempunyai bukti fisik ya, yang bisa kita jadikan bahan untuk melaporkan kepada yang berwajib. Nah, berikutnya, apalagi yang wajib dilakukan ketika kita bertransaksi atau membeli barang secara daring. Nah, teman-teman, tadi selain mengecek rekening si penjual, ya, pilihlah penjual dan loka pasar atau marketplace yang memang sudah terbukti bisa dipercaya. Apalagi kalau memang sudah direkomendasikan oleh konsumen lainnya. Jadi ketika kita mau pesan barang, cek dulu apakah pernah ada konsumen lain atau teman kita atau saudara yang pernah belanja di situ. Dan selama ini reputasi si penjual baik-baik saja. Tapi kalau memang belum pernah ada orang yang belanja di situ, tidak ada rekomendasi, tidak ada review atau ulasan dari orang lain, nah ini harap hati-hati. Ya. Jadi supaya transaksi kita aman, pilih penjual dan loka pasar yang memang sudah terbukti terpercaya.
Berikutnya, saya menyarankan agar teman-teman ya kalau belanja itu jangan sampai tergiur harga yang miring atau murah, ada diskon ya kemarin 10-10 diskon murah. Nah, itu orang berlomba-lomba belanja untuk cari harga murah ke banyak penjual. Nah, dalam situasi seperti itu hati-hati ya, tidak selalu harga yang miring itu juga menjamin keamanan dan kepastian barang. Cek dulu ke toko daring yang lain atau baca ulasan pembeli yang lain. Apakah harga murah itu masuk akal atau tidak. Berikutnya, pastikan memesan barang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman misalnya beli sepatu, ya udah waktu ngeklik itu warna hitam. Ukurannya berapa? 40, 43, 44. Ya, dan harganya dipastikan, jangan sampai kita salah pesan. Ini kalau pesan salah pesan, kita sendiri yang rugi. Nah, berikutnya, apalagi yang wajib dilakukan? Khusus untuk pemilihan secara COD atau cash on delivery, ya, teman-teman ini harus paham dulu, cash on delivery ini konsekuensinya apa, syarat dan ketentuannya seperti apa. Ya. Jangan sampai seperti kejadian yang pernah kita baca juga di media gitu ya, orang marah-marah ketika kurir mengantarkan COD tidak sesuai pesanan. Padahal kurirnya tidak salah, ya. Kurir hanya menyampaikan barang, ya. Barangnya itu dikirim dari orang lain, dari si penjual, gitu. Kalau ada kesalahan, ya kesalahan penjual. Kurir hanya mengantarkan saja. Jadi cek dulu dan dokumentasikan proses membuka paket, ya, untuk memeriksa barang apakah sesuai dengan pesanan atau belum. Nah, jika barang tidak sesuai dengan pesanan kita, segera hubungi penjualnya. Ya. Jangan maki-maki kurirnya. Kurirnya nggak tahu menahu barang itu benar atau salah. Oke. Nah, terakhir ya, teman-teman, terakhir, kalau memang terjadi penipuan, teman-teman merasa dirugikan ketika membeli barang secara online, ya, apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama, lapor ke Kominfo ya, di situs tadi, cekrekening.id. Ya, selain buat ngecek keabsahan rekening seseorang, ya, itu kita juga bisa melaporkan kalau terjadi penipuan. Nah, berikutnya, teman-teman juga bisa lapor ke Kementerian Perdagangan di nomor 0853, satunya 4 kali, 1010, atau mengirim email ke alamatnya pengaduan konsumen, kemendak.go.id. Yang terakhir, ya, teman-teman bisa langsung melaporkan ke polisi dengan membawa bukti pemesanan dan pembayaran. Nah, begitu teman-teman, cara aman berbelanja online supaya kita nyaman dan tidak dirugikan. Saya Doro Kakung, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan paparan saya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Aulia. Terima kasih. Terima kasih banyak Doro Kakung untuk materi yang sudah dibantu ke pagi semua tadi seputar bermain aman saat belanja online. Dan juga kita bersiap untuk bergeser sumber yang berikutnya. Saya panggilkan ada Mas Ahmad Nurkis, SOS MSI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan materi melawan ujaran kebencian di dunia maya. Kepada Mas Kalis, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aulia Awardika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya izin screen share dulu. Sorry. Baik, sementara ingin saya menyapa dulu para narasumber yang berbahagia. Ada Bapak Muhammad Faisal dari Kadis Kominfo Kalimantan Timur. Sering melihat wajah Bapak, tapi belum pernah ketemu Pak ya, padahal kita bertetangga. Kemudian ada Mbak Fitriatul Awaliyah, mungkin satu suku kita sama-sama orang Banjar. Kebetulan kami di Kaltim, Mbak Fitri di Selatan. Kemudian salam hormat juga buat Doro Kakung,
Saya ingin saya menyampaikan salam Pak Hasan Asmahani, kami satu kampung, Pak Andoro Kakung, wah ini Mak Iya Pak Yandoro, luar biasa nih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Bisa dilihat screen-nya Pak, Bapak Ibu? Bisa? Bisa. Baik, kami lanjutkan. Ya, yang pertama terima kasih atas kesempatan yang berharga. Kami juga dilibatkan dalam kegiatan digitalisasi ini. Dan memang saya tidak akan berbicara panjang lebar atau terlalu teoritis, tapi lebih nanti pada kecemasan. Kecemasan seorang ayah, kecemasan seorang suami, kemudian apa yang saya alami ketika beberapa bulan yang lalu menjabat sebagai kepala wilayah di Kecamatan Samboja, yang juga dan dikatakan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah yang akan dipilih sebagai wilayah ibu kota yang baru seandainya jadi dipindahkan, tentu nanti ada shock culture, ada mungkin tabrakan budaya yang sangat kuat dan juga harus dipersiapkan bagi terutama masyarakat Kutai Kartanegara. Dan kemudian saya pindah ke Dinas Pendidikan, tentu juga semakin concern terhadap persoalan-persoalan yang memang apa yang kita alami, kita amati terhadap anak-anak kita yang ada di sekolah. Dan apalagi ada gejala learning loss ketika pembelajaran jarak jauh dan pandemi yang panjang yang mudah-mudahan berakhir pada dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik. Tema saya memang lebih pada etika, etika digital atau etika bermedia sosial. Saya mungkin agak lebih luas, tidak hanya sekedar ujaran kebencian, tetapi juga mungkin melihat fenomena bagaimana masyarakat kita agak gagap ketika menggunakan aplikasi atau media sosial sehingga melewati batas-batas etika, batas-batas norma, bahkan mungkin norma adat, norma sosial, norma susila, dan juga norma agama. Baik, yang pertama tentu yang pasti sangat mengkhawatirkan kita adalah konten-konten negatif yang berbau pornografi. Yang menurut berita yang ada saya tampilkan ini memang sudah mulai disaring, dicegah oleh Dinas Kominfo. Tapi mungkin tidak semua bisa kita saring, kita blokir. Ada aplikasi-aplikasi yang memang tidak terlalu vulgar, tapi juga bernilai sensual dan itu tetap berpengaruh buruk kepada masyarakat kita, terutama mungkin anak-anak. Ya, ini sudah upaya pemerintah sudah sangat baik. Ada banyak konten-konten yang dicoba diblokir, tidak boleh diakses secara bebas. Di antaranya teratas ternyata memang pornografi dan ucapan kebencian. Yang kedua ternyata salah satu berita yang saya baca ternyata warganet Indonesia itu dinilai memiliki kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara berdasarkan survei yang dilakukan oleh Microsoft. Nah, jadi hari ini saya sebagai seorang yang bergerak di bidang pendidikan, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami tentu pusing nih, cemas nih. Kan ini melibatkan anak-anak kita, kemudian juga bagian dari keluarga-keluarga kita, istri kita yang dalam tanda kutip saya katakan juga sudah terlibat dalam aplikasi-aplikasi yang sudah mulai melewati batas-batas norma etika baik secara sosial dan agama, termasuk ujaran-ujaran kebencian itu terjadi di media sosial terkait misalnya ketika menagih hutang kita harus membar aib orang di grup-grup publik. Nah, kemudian mungkin saling kritik antar sesama pendukung artis misalnya, antara haters dan lovers dan seterusnya termasuk memang sampai hari ini mungkin masih ada bau-bau sisa-sisa politik pilpres, bahkan juga yang tidak pernah berhenti adalah perdebatan soal perbedaan atau khilafiyah persoalan amaliyah dalam menjalankan ajaran agama. Nah, saya hanya ingin memberikan tip-tip sederhana saja misalnya yang ini mungkin yang coba saya rangkum dalam bahasa yang paling mudah, paling ringkas. Salah satu memang mengapa kita terpancing mengucapkan kebencian di media sosial, kemudian kenapa kita juga kadang berani mengupload
diri kita dalam hal-hal yang berbau seksual, yang sebenarnya malu ketika kita mungkin melihat. Saya kalau melihat memang geram kalau melihat orang lain, istri orang lain, anak orang lain geli. Tapi kalau lihat istri sendiri, anak sendiri seram. Nah, itu geram ketika melihat aplikasi-aplikasi yang kita sekarang berkembang hari ini. Nah, salah satunya memang tipsnya adalah coba kita jangan melampaui batas norma etika, dan juga ketika jangan mengabaikan fakta. Ada kasus-kasus misalnya ketika ada memang sudah bermasalah secara pribadi, orang sekarang cenderung berani mengungkapkan itu tanpa ada rasa filter sama sekali, langsung membuat keputusan, memvonis, bahkan mungkin memvideo secara live kepada orang yang kita tidak sukai, kemudian kita pancing dia berdebat, kemudian opini masyarakat ternyata pasti akan berpihak kepada orang yang memvideokan itu tanpa menyaring dan langsung menuduh. Nah, ini kadang-kadang karena ingin terkenal, orang bisa mengabaikan fakta, dia berbuat liar, terutama mungkin lebih banyak ke misalnya masyarakat kepada instansi pemerintah, kepada perusahaan, atau mungkin juga para ibu-ibu yang kadang-kadang tidak puas terhadap orang yang tidak dia sukai, dengan mudah misalnya hari ini melakukan video live, kemudian membuka aib, mengumbar aib orang yang tidak disukainya. Nah, ini perlu juga menjadi sebuah hal yang perlu kita waspadai dan mungkin kita kendalikan. Yang kedua, ini juga untuk supaya kita dalam berdebat, dalam berkomunikasi, dalam media sosial, biasanya memang ada ego. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah perasaan lebih pintar tidak dapat digunakan untuk melawan orang bodoh. Kita harus mencoba dulu memahami pendapat orang lain melalui sisi kacamatanya orang tersebut, sehingga kita bisa memahami, kemudian baru bisa memahamkan. Tidak semua harus kita lawan, kita adu debat, bahkan untuk dilandasi kadang-kadang kita merasa ingin menunjukkan kita lebih pintar daripada orang itu, kemudian mempermalukan. Maka ada perlu semacam kontrol diri, bahwa kita pahami dulu mengapa dia berpendapat seperti itu. Makanya yang saya sampaikan adalah perasaan lebih pintar tidak dapat digunakan untuk melawan orang bodoh. Jadi berdebat di media sosial tanpa landasan yang pasti, yang benar, kemudian bijak, itu memang akan mengundang jaran kebencian dan juga perdebatan yang panjang. Yang selanjutnya adalah ini juga salah pilih teman, salah pilih komunitas. Kadang-kadang kita suka ditangani oleh orang lain, padahal sebenarnya mereka hanya mencoba membuat kita selalu tersesat. Katakanlah contoh seorang ibu-ibu menampilkan hal-hal yang kurang baik, kurang pantas, tapi ada saja yang mungkin sweet-sweet gitu, atau aduh seksinya, waduh luar biasa, teruskan, lanjutkan, padahal tanpa kita sadari apa yang kita upload, apa yang kita komentar itu sebenarnya sesat, menyesatkan dan merugikan kita. Nah, itu berhati-hati di jalan yang benar, tetap akan berpapasan dengan orang-orang yang berniat menyesatkan. Jangan mudah terbuai oleh pujian, jangan salah pilih teman. Kemudian, ya, yang tentu ketika kita berada di posisi untuk tetap bertahan menjadi orang baik, walaupun tidak cepat terkenal misalnya, itu godaan sendiri. Makanya harus sabar. Menjadi orang baik banyak yang mencelah, tapi lebih banyak yang mendoakan. Percayalah itu semua. Jadi tetap sabar ketika ada yang mengkritik dengan keras, dilawan dengan pendapat yang bagus, argumen yang baik, kemudian tetap fokus pada kebaikan itu, jangan lawan kebencian dengan kebencian. Jadi orang baik banyak yang mencela, tapi sadarlah lebih banyak yang mendoakan. Nah, kemudian kita sering terbuai dengan pujian juga, atau kadang-kadang berharap selalu dihargai oleh orang lain. Sebagai manusia sebenarnya kita punya keterbatasan. Kalau kita jujur, kita punya banyak kekurangan. Nah, oleh karena itu jangan selalu berharap dipuji. Apalagi ditipu dengan pujian orang-orang yang memang sebenarnya cuma ingin menyenangkan hati kita. Maka diri yang tak sepenuhnya bersih itu mestinya tak berharap jilat oleh lidah yang kotor. Begitu. Nah, selanjutnya, ya, saya ingin juga berpesan kepada terutama mungkin adik-adik, anak-anak muda yang memang saya sering berkomunikasi dengan mereka, bahwa terutama yang perempuan dengan aplikasi-aplikasi yang banyak hari ini, yang
ya di luar batas-batas yang memang menggoda iman laki-laki akhir zaman ya Bapak Esal ya. Kita ini sadar bahwa kita ini rapuh iman kita dan memang tolong diselamatkanlah dengan konten-konten yang lebih kreatif, lebih baik, yang lebih tertib juga. Jadi saya ingin berpesan kawan-kawan anak-anak muda hari ini, terutama yang perempuan, tidak harus jadi bidadari lah, tapi yang penting bisa jaga diri, nah, itu yang penting. Saya tidak ingin menyebutkan mungkin aplikasi apa, tapi ya setiap kita men-scroll, membuka setiap platform media sosial, selalu saja berselewaran tayangan-tayangan yang memang membangkitkan gairah kita, menggiurkan dan seterusnya, dan itu dibaca, dilihat oleh banyak anak, banyak kalangan usia, bahkan dan bahkan kadang-kadang ada ibu yang mengajak anak-anaknya juga melakukan hal seperti itu. Jadi dari segi pendidikan tentu kurang wajar itu dilakukan. Selanjutnya tadi tetap jangan ikut-ikutan kepada hal-hal yang buruk. Jadi kita tetap pada norma agama kita, ajaran-ajaran para ulama kita, guru-guru kita yang sudah mengajarkan mana hal yang baik, mana yang harus kita hindari daripada hal yang buruk. Jadi katakanlah hari ini zaman edan, tapi kita harus tetaplah pada kebenaran meski dalam keadaan yang serba salah. Ya, menurut saya etika itu memperbaiki yang buruk. Jadi yang buruk bisa akan semakin baik ketika dia menyadari ada etika yang harus dia jalankan, menyempurnakan yang sudah baik, menyelamatkan yang ceroboh, dan membahagiakan yang hati-hati. Ya, kita bisa melihat bagaimana sosok Habib Nurmagomedov misalnya, dia bisa berprestasi, bisa menunjukkan bahwa menjadi seorang olahragawan, hidup sehat, dia berprestasi tanpa ada doping, misalnya, tanpa ada minuman keras, bahkan dia bisa mempertahankan prinsip hidup yang baik, sehingga prestasi dengan etika itu menimbulkan kekaguman. Dia menjawab ujaran-ujaran orang lain dengan prestasinya, bukan dengan ototnya, dengan tangannya, tapi dia bisa melihat bahwa bagaimana dia istiqomah di dalam prinsipnya. Banyaklah orang-orang yang tetap bisa berprestasi, perempuan-perempuan berprestasi, saya yakin seperti mungkin Najwa Shihab misalnya punya banyak penghargaan, kekaguman orang lain, dia tetap bisa pada batasan-batasan di mana dia bisa menyampaikan pendapatnya dengan kritis, tanpa harus dengan kalimat-kalimat yang tidak santun, kalimat-kalimat yang berbau kebencian. Ini berbagai contoh, mungkin ada pejabat yang juga tetap hidup sederhana karena dia memegang nilai-nilai moral dan etika, bisa menahan menjawab kritik dengan aksi yang nyata dan tidak menganggap warganya sebagai musuh. Dan ini yang saya lakukan sebagai camat dulu, bahwa apapun kritik masyarakat, saya mengambil substansinya. Mereka ingin jalan yang baik, mereka ingin pelayanan publik yang baik. Memang bahasanya kadang-kadang susah untuk diterima, tapi kita lihat substansinya. Kita jawab dengan aksi dan kerja yang nyata. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Penutupnya adalah memang sebuah hadis Nabi bahwa rahmat Allah akan dicurahkan kepada orang yang bisa menjaga lisannya, kemudian dia memahami kondisi zaman di mana ia hidup, dan dia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai baik istiqomah dalam hidupnya. Sementara itu, Mbak Aulia, saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke kota Pangkep, banyak orang mencari ikan. Karena tidak ada yang bilang cakep, pantun tidak jadi saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Nurkalis untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Teman-teman peserta boleh bertanya kepada Mas Nurkalis, cukup tulis pertanyaan yang ingin diajukan kepada Mas Nurkalis seputar melawan ujaran kebencian di dunia maya. Silahkan cukup tulis di kolom komentar. Saya langsung saja bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Saya panggilkan untuk kita semua, di sini ada Kak Fitriatul Awalia, runner up 1 Putri Pariwisata Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan materinya mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kepada Kak Fitriatul Awalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Awalia atas kesempatannya. Sebelumnya menyapa seluruh
audiens hari ini. Selamat pagi, semoga semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga semoga semuanya sehat selalu. Baik, hari ini kita akan mendengarkan ya agak sedikit sharing tentang bagaimana caranya mengenalkan budaya melalui literasi digital. Oke, saya langsung share screen aja. Baik, mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara majemuk, negara multikultural, dan juga demokratis. Nah, berbagai kebudayaan dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia kaya akan keunikan tradisi yang menjadi nilai jual bagi Indonesia sendiri. Jika kita tidak mewarisi ke generasi selanjutnya, maka hambatan budaya akan terus berkembang dan hal itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, apalagi bagi kami nih, para generasi muda, generasi milenial yang akan melanjutkan estafet selanjutnya nih bagi para penerus bangsa. Nah, selanjutnya, seperti yang kita tahu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melakukan pencatatan dan juga penetapan Daftar Warisan Budaya Tak Benda. Nah, di sini per Juni 2020 terhitung totalnya 9.770 warisan budaya yang dicatat dan 1.086 diantaranya telah ditetapkan. Dari sini bisa kita lihat bahwa budaya Indonesia itu sungguh banyak sekali dan juga tidak terhitung. Nah, ini yang udah terhitung baru 9.700 lebih nih. Belum lagi yang belum terhitung dan juga belum dicatat oleh para Kementerian Budaya. Selanjutnya, nah di sini ada 7 pilar kebudayaan yang saat ini kita ketahui. Apa aja sih budaya itu, bisa termasuk apa aja sih gitu kan. Di antaranya ada budaya bahasa, kesenian yang paling sering kita dengar dan paling sering kita lihat ya kan. Agama, sistem teknologi, mata pencaharian, ilmu pengetahuan, dan juga ada organisasi sosial. Oke, sebelumnya. Mohon maaf, ini share screen. Ya. Mohon maaf ya, teman-teman semuanya. Jadi, nah banyak banget kan kebudayaan yang biasanya kita lihat ini, dan kebudayaan itu bukan cuma seni doang gitu kan, bukan cuma yang sering kita lihat agama gitu kan, juga ada bahasa nih, bahasa kita banyak banget orang Indonesia tahu kalau misalnya Indonesia ini banyak banget punya multilingual gitu kan. Mata pencaharian juga termasuk dan juga pengetahuannya juga termasuk budaya yang ada di Indonesia nih. Lalu kalau misalnya kita udah tahu nih budaya itu apa aja sih. Nah, terus kenapa sih budaya itu penting gitu? Dan kenapa harus kita lestarikan? Nah, seberapa penting sih budaya itu dan kenapa harus kita lestarikan? Nah, budaya ini merupakan identitas atau jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia yang kaya. Kalau misalnya kita nggak punya budaya nih, ataupun satu negara nggak punya budaya, otomatis itu mengurangi nilai autentik dari negara tersebut kan. Apa sih yang bikin negara itu terkenal misalnya gitu? Apa sih yang bikin Indonesia terkenal? Misalnya di Bali banyak budaya ini gitu. Pariwisatanya bagus gitu kan. Nah, itu tuh menjadi identitas tersendiri untuk Indonesia kita. Apa sih tujuan dilestarikan budaya ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi atau penguatan budaya gitu. Lestarikan kebudayaan itu adalah upaya atau bentuk wujud kita mempertahankan nilai-nilai seni budaya kita baik secara tradisional maupun mengembangkannya dengan perwujudan yang lebih dinamis dan luas menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Kondisi pola perkembangan zaman kita gimana sih? Sekarang udah era digital nih, gimana caranya budaya kita tetap lestari gitu kan? Ya itu tadi, supaya budaya kita tetap kuat dan nggak punah, dan juga tetap terrevitalisasi. Gitu. Tapi kalau sekarang agak susah ya gitu kan, apa sih ada kendala yang dihadapi saat ini gitu kan? Karena nggak semua orang, apalagi generasi muda, nggak semuanya tahu budaya. Misalnya di tempat saya pun, banyak nih yang masih nggak tahu apa aja budaya kita, misalnya gitu. Budaya, entah itu budaya lokalnya sendiri, ataupun budaya yang dimiliki oleh Indonesia ini, daerahnya gitu. Nah, ini yang menjadi masalahnya teman-teman semua. Masyarakat Indonesia saat ini nih,
semakin mudah terpengaruh oleh kebudayaan luar gitu, misalnya kebudayaan Western atau yang sering saat ini adalah kebudayaan Korea gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi banyak oknum-oknum atau masyarakat yang lemah gitu. Jadi mereka itu kuat banget terpengaruhnya, mengikuti arusnya. Jadi nggak kenal budaya sendiri, tapi kalau kebudayaan lain, kalau kebudayaan orang luar, mereka tahu gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena adanya perkembangan teknologi modern yang semakin canggih. Karena kita bisa melihat apapun dari cuman layar HP kita gitu kan. Cuman layar HP, kita rebahan, kita bisa lihat, oh sekarang di Jakarta lagi musim hujan gitu kan. Oh sekarang di Jakarta lagi ada pertunjukan ini, ada konser ini gitu. Walaupun kita, misalnya saya lagi ada di Banjarmasin gitu. Saya yang di Banjarmasin ini juga bisa melihat gitu kan, budaya-budaya luar. Nah, hal itu membuat teman-teman misalnya yang kurang mengetahui budayanya sendiri, jadi mudah terpengaruh. Mereka merasa budaya kita itu kuno karena jarang diperkenalkan atau kurang viral nih misalnya di internet gitu. Melalui media-media yang berkembang pesat saat ini nih, semua informasi dan budaya dari luar itu kan enak banget nih, terserap sempurna tanpa adanya filterisasi. Nah, itu yang paling penting, dan juga pembedaan budayanya. Kurangnya filter tadi, misalnya kita udah lemah nih di budaya kita sendiri, dan kita kurang memfilter budaya apa aja yang masuk, seperti apa kata Bapak Kalis yang sebelum presentasi saya tadi, itu kan, di platform-platform manapun enak banget kita ngelihat yang misalnya di tempat kita nih, dalam tanda kutip, kurang wajar gitu kan. Tapi karena kita melihat, oh kok sah-sah aja sih di internet gitu, kok sah-sah aja sih di platform ini gitu kan. Nah, itulah yang membuat beberapa orang mudah terpengaruh gitu, teman-teman. Kebudayaan dari luar itu dapat diserap sedemikian rupa, sehingga tradisi lama itu dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, dianggap nggak keren, karena itu tadi kurangnya ada keviralan yang biasa kita lihat gitu kan. Biasanya kan budaya dari luar terus yang viral nih di tempat kita. Loh kok budaya kita kurang sih gitu. Jadi mereka merasa kayaknya nggak keren deh. Biasanya nih anak-anak muda kayak merasa kayaknya ini nggak keren deh karena nggak ada juga tuh orang yang nyebarin gini-gini gitu. Nah, selanjutnya padahal seharusnya nih, seharusnya di era digital ini merupakan kesempatan emas banget bagi kita gitu. Jika kita tilik secara jauh nih ya, kita lihat lagi, kebudayaan di Indonesia itu banyak banget ragamnya. Tapi semakin banyak ragamnya, semakin juga kurang minat gitu, semakin juga kurangnya ke antusiasme gitu, antusiasme dari masyarakat itu sendiri, misalnya kayak masyarakat muda ataupun yang ketua, mungkin ada beberapa orang tua yang belum tahu juga gitu kan. Semakin berkurang, nggak hanya apalagi yang terjadi di daerah perkotaan, misalnya apalagi di daerah pedalaman misalnya. Bisa kita lihat ada contoh kebudayaan dari Kalimantan Barat yang itu kan suku Dayaknya punya tradisi memanjangkan cuping telinga, itu kan bisa biasa kita sering lihat dulu tuh, saya sering nonton di televisi gitu kan. Sampai sebahu nih untuk pria dan sedada untuk kaum wanita. Semakin tua kan, semakin bertambah umur, semakin bertambah juga kan anting-anting yang akan ditaruh di telinga itu. Nah, terus kayak zaman sekarang, entah kenapa ya, menurut pengalaman saya pribadi, saya udah jarang ngeliat gitu kan. Atau udah jarang ditemukan di explore di internet itu. Karena mungkin dinilai udah nggak memenuhi kualifikasi perubahan zaman sekarang gitu. Jadi tradisinya kayak mungkin udah mulai ditinggalkan. Jadi udah jarang kelihatan nih, udah semakin ditinggalkan gitu kan. Nah, bertambah pula lah orang-orang yang kayaknya mending kita lihat di tempat luar aja deh, ya di lain aja gitu kan. Padahal kan berbicara tentang keragaman Indonesia nih, kita harusnya sebagai generasi muda dan udah menemukan era digital ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kita bisa banget memanfaatkan ini untuk memperkenalkan lagi dan juga lebih melestarikan budaya yang katanya udah mulai punah, yang udah mulai padam. Kan seharusnya dengan era digital yang lebih mudah ini kan lebih mudah berinteraksi gitu kan, lebih mudah untuk melihat-lihat. Kita harusnya lebih mudah untuk memperkenalkan dong gitu.
Nah, berbicara tentang keberagaman di Indonesia nih, di area ini, kita harusnya nggak menutup mata gitu kan. Seperti sekarang ini nih, udah menjadi sesuatu hal yang lazim bahwa teknologi kan memiliki peran besar di semua kalangan. Bisa kita lihat, dimanapun, misalnya kayak di rumah kumpul-kumpul keluarga aja nih, nggak cuman yang tua, nggak cuman apalagi yang muda gitu kan. Dari yang kecil, anak-anak itu udah diperkenalkan dengan internet gitu. Nggak jarang kita lihat misalnya anaknya nangis kan, dikasih HP gitu kan, diperlihatkan YouTube yang menghibur mereka gitu. Dan itu tuh udah menjadi hal yang lazim kan, berarti ini adalah teknologi yang memiliki peran besar di semua kalangan. Era digital ini merupakan bentuk adaptasi menuju era normal yang baru, yang serba canggih nih teman-teman. Namun, harusnya seni tradisi yang menjadi identitas bangsa Indonesia ini nggak boleh mati gitu. Pada saat ini nih, masyarakat udah tengah-tengahnya membutuhkan percepatan informasi yang begitu luar biasa. Anak-anak aja sampai dewasa udah semuanya pakai handphone, pakai gadget gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat. Data pengguna media sosial di Indonesia pada awal tahun 2021, ini artinya Januari 2021, menurut laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten Hootsuite dan agensi pemasaran We Are Social nih, bisa kita lihat ada laporannya bertajuk Digital 2021, The Latest Insights into the State of Digital. Bisa kita lihat nih dari gambar di sini aja, jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa nih. Versus population-nya ada 73,7%. Nah, jumlah ini tuh bertambah sekitar 27 juta pengguna atau 5,5% dibandingkan tahun lalu nih, tahun 2020, tahun lalu Januari. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ini juga berdampak oleh kenaikan yang didorong oleh kehadiran infrastruktur internet cepat yang semakin merata dan transformasi digital yang masif akibat COVID-19 kemarin yang kita lalui dari Maret 2020. Hal ini tuh bisa kita lihat dari hal kecil ya teman-teman. Kayak dulu kan kayak kita beli kuota nih. Kuota kan kayaknya dulu mahal banget, 2 GB aja ada yang 50 ribu gitu kan. Nah sekarang 2 GB ataupun 3 GB bisa kita dapatkan hanya dengan 8 ribu. Itu udah kelihatan banget nggak sih kalau misalnya kecepatan kita meraih informasi ataupun pentingnya digital, era digital bagi kita saat ini tuh emang udah sangat-sangat genting gitu kan. Dari kita beli kuota aja udah dilihat, oh kenapa sekarang tambah murah? Karena semuanya udah pada melek internet gitu. Udah pada internet itu adalah suatu hal yang penting dan harus kita punya gitu. Atau kita bisa lihat dari kayak kemarin ada kendala di gangguan Facebook atau WhatsApp, Instagram yang Facebook down itu kan teman-teman. Semua orang pada kalang kabut nih, kemana nih nyari alternatifnya nih. Mau nggak mau misalnya ada yang penting, genting pakai SMS gitu kan. Atau kemarin buru-buru orang-orang pindah ke Twitter atau ke TikTok gitu. Karena ya itu tadi, padahal cuma dalam kurun waktu beberapa jam, Facebook down, Instagram dan WhatsApp down, semua orang udah pada panik nih. Nah, itu pun bisa kita lihat udah menjadi suatu hal yang, oh, ini memang internet sangat berdampak besar bagi kehidupan kita, gitu. Kayak semua orang nggak bisa hidup tanpa internet sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, sementara di sisi lain nih, saat seluruh dunia telah dilanda pandemi COVID-19, pola kehidupan kan berubah. Terutama dalam hal konsumsi teknologi yang semakin meningkat. Semua orang kayak ya udah mageran, ya udah di rumah aja gitu, nonton kayak atau explore internet gitu kan, cari sesuatu hal yang menurut dia menghibur gitu kan. Kayak semua orang tuh harus banget sekarang berkonsumsikan gadget gitu. Kondisi ini tentunya juga berimbas pada kebudayaan di Indonesia yang biasanya dihadiri oleh banyak audiens. Kayak misalnya dalam artian ruang gerak manusia itu untuk berkumpul secara massa kan udah nggak bisa lagi nih. Udah sangat dibatasi, bahkan dilarang. Apalagi kan kayak adanya PPKM level 4 gitu kan. Dulu kan PSBB gitu di tahun tadi. Nah, orang-orang udah nggak bisa lagi nih kumpul-kumpul. Nah, lalu ya itu tadi, semuanya pada beralih ke digital. Semuanya pada beralih ke internet gitu. Lalu gimana sih kayak misalnya
Contohnya kita kan biasanya kebudayaan itu melibatkan banyak orang kan. Misalnya kita nonton wayang atau kita bertamasya gitu kan. Melihat dari misalnya candi gitu. Atau misalnya kayak dulu di Kalimantan Selatan tempat saya nih. Kan ada salah satu tradisi setiap tahunnya ada Hau Gurus Kumpul. Nah kalau misalnya tahu. Kan itu kayak seluruh, bahkan orang-orang di seluruh dunia itu datang ke Martapura hanya untuk mengikuti haulan gurus terkumpul tersebut gitu kan. Jalanan pada macet gitu. Tapi ternyata adanya COVID-19 ini bikin orang nggak bisa kumpul-kumpul lagi. Nah, dan otomatis itu bikin kegiatan kebudayaan ini terhentikan, bikin semuanya jadi berdampak buruk gitu. Ya terus gimana gitu kan? Gimana kita bisa mengatasinya? Udah nggak bisa nonton lagi nih event-event kebudayaan seperti biasanya orang ada mengadakan lomba tari, lomba musik-musik tradisional gitu kan. Udah nggak bisa lagi nih. Mbak Fitriatul, maaf saya mau mengingatkan waktunya sudah habis, silahkan untuk segera diakhiri. Terima kasih. Oke, lalu bagaimana solusinya gitu? Solusinya yaitu tadi, dengan literasi digital ini menjadi modal bagi kita untuk mempromosikan budaya serta pariwisata yang ada misalnya. Kita bisa semakin memperkenalkan budaya lewat berbagai konten yang menjadi nilai positif bagi para konten kreator karena mempopulerkan budaya kita sendiri, teman-teman. Ada kendala ya di virtual background-nya, udah saya lepas aja. Ya. Nah, walaupun udah kita nggak bisa praktekin lagi nih dalam kehidupan sehari-hari, harusnya budaya bisa disampaikan dan diwariskan melalui berbagai cara untuk tetap menjaga kehadirannya. Nah, yang pertama, kita bisa coba hal-hal paling simple, yaitu membagikan tradisi menarik yang ada di sekitar daerah kita. Misalnya kayak kita kan sekarang udah main Instagram nih. Nah, kita bisa story-story nih, misalnya masih ada tradisi atau bisa kayak kue gitu kan. Nah, itu bisa story dan kita bagikan agar semua orang yang belum tahu itu jadi tahu gitu. Selanjutnya, ada kita dapat menawarkan produk khas yang dimiliki daerah. Nah, misalnya kayak tempat saya ada kain sasirangan atau tenun pagatan. Nah, kita bisa lewat media sosial, kita bisa coba untuk sharing, untuk gimana sih caranya menambah penghasilan dan memperbaiki taraf hidup UMKM warga setempat. Gitu. Selanjutnya, kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pariwisata dan kebudayaannya. Misalnya ada keindahan alam, ataupun ada hal-hal unik, kita harus tonjolkan nih, dan kita posting di sosmed, jadi orang-orang itu tahu gitu, dan dapat menarik perhatian berbagai macam pasang mata. Nah, itu aja tadi, beberapa hal simpel yang bisa kita contohkan kepada orang yang menjadi tugas kita sebagai penerus bangsa untuk bersama-sama menjaga kelestarian budaya kita agar tetap abadi dan tetap terus dilestarikan. Karena di era digital ini harus bikin dampak bagi kita untuk tetap berjuang, berusaha menjaga budaya kita agar tetap lestari. Nah, adanya teknologi ini menjadikan tugas kita agar tetap bangga dan juga menanamkan jiwa nasionalisme untuk melestarikan kebudayaan yang ada. Bukan malah sebaliknya, bukan malah bikin kita jadi kurang dan enggan melestarikan budaya kita. Begitu. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Maafkan atas segala kekurangannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Kak Fitriatul Awaliyah untuk materi yang sudah dibagikan tadi seputar mengenalkan budaya Indonesia melalui literasi digital. Kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya atau narasumber yang terakhir. Saya panggilkan Bapak Haji Muhammad Faisal SOS MSI selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan materinya bijak dalam berinternet, cara cerdas lindungi diri di era digital. Kepada Pak Faisal, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya, Mbak Aulia? Terdengar dengan jelas, Pak. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Salam hormat buat narasumber yang lain. Ada Mbak Fitriatul Alawiyah tadi, udah keren. Kemudian ada Doro Kakung ya tadi. Wah, itu mantep. Simple, praktis. Kemudian ada Mas Nupolis, ya tetangga tapi nggak pernah ketemu ya. luar biasa tadi udah sharingnya, saya hanya jadi pelengkap saja ini, jadi malu-malu juga di akhir. Tetapi saya harus menyampaikan karena ini tugas yang harus saya tunaikan buat literasi di kawan-kawan di Kutai Kertanegara. Sejijin share,
bijak dalam berinternet, cara cerdas lindungi diri di era digital. Ya, ini mungkin tidak sekeren judulnya, tapi ini simpel-simpel saja karena waktunya juga singkat sekali. Saya kenalkan, nama saya Muhammad Faisal, saya Kepala Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Boleh panggil saya Muhammad, boleh saya panggil saya Faisal, yang penting saya jangan dipanggil KPK lah ya. Jadi salah satu saja boleh dipanggil, atau mau dua-dua juga monggo. Ya, sebelumnya saya di pemerintah kota Samarinda, dan cukup lama saya kepala dinas, dari tahun 2012 sudah pindah-pindah, dan alhamdulillah sekarang saya bergabung di provinsi. Ada beberapa pokok bahasan, tetapi ini judul materinya saja yang kelihatannya banyak, tetapi isinya juga mungkin simpel-simpel saja. Pertama, ya seperti biasa saya suka dengan ungkapan-ungkapan, dan kali ini dari Presiden kita, Pak Joko Widodo. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Nah, ini statement Pak Presiden, kita harus yakini ini. Indonesia sekarang memiliki startup 2.193, kelima terbesar di dunia. Wah, luar biasa ya. Indonesia memiliki 5 unicorn dan 1 dekakorn ya. Mungkin sekarang udah 6 ya, udah 6 unicorn kita yang bisa masuk di 10 besar di Asia ya. Ini data digital tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fitriah ya, tapi ini saya simpel saja. Pertama ini populasi dunia saya ambil dari Hootsuite. Ada 7,8 miliar penduduk dunia, ternyata yang menggunakan internet 59,5% atau 4,66 miliar, dan yang menggunakan mengakses melalui telepon atau HP 66,6%. Pengguna internet seluruh dunia ada 4,2 miliar atau 53,6%. Jadi 53% penduduk dunia main medsos. Ini data dunia, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Ini Indonesia yang di atas kiri, kita 275 juta penduduk, kemudian yang menggunakan akses internet 73,7%. Nah, kita lebih tinggi dari dunia ya, 73,7%. Bahkan yang mengakses melalui handphone itu 125%. Ini Mas Nurkolis ini termasuk yang punya HP 2 nih, yang menyebabkan 125% melebihi. Kemudian berapa pengguna internet kita? 170 juta. Jadi 61% penduduk Indonesia itu main medsos. Ya, terserah ya kita ambil sisi baik atau sisi buruknya, tetapi kenyataannya seperti itu. Kemudian ini pertumbuhan yang sisi kanan, memang di tahun 2021 terjadi pertumbuhan 15%-an pengguna internet, tapi kita masih anggap ini sebagai pandemi ya, salah satu efek pandemi, jadi wajar saja. Rata-rata orang Indonesia 8 jam mengakses internet dan media sosial 3 jam. Nah ini yang saya ingin sorot nih, 3 jam medsos dan 8 jam mengakses internet setiap hari. Ini populasi penduduk. Mungkin tidak perlu ya, yang penting itu tadi daily time spent on media ya, jadi 3 jam mengakses media sosial dan 8 jam mengakses internet. Kemudian ada beberapa yang juga saya anggap penting. Nah, orang Indonesia ternyata media sosial yang paling asik itu masih YouTube ya, 93, kemudian 87,7 WhatsApp dan Instagram, masih 3 besar. Memang kalau lihat perkembangan 5 tahun terakhir, ternyata YouTube terus eksis ya, ini menyatakan bahwa orang kita senang multimedia ya, jadi audio visual disuka, dan ini kalau kita ambil jadi trik digital marketing jadi bagus ya. Jadi udah mulai sekarang kita belajar-belajar main YouTube, belajar-belajar bikin konten dengan video sehingga lebih mudah di lebih banyak diakses. Ini 5 platform yang top sosmed, saya pikir nggak bisa saya lewatkan. Nah ini e-commerce, ternyata orang Indonesia mencari produk itu dia melalui search engine, itu 49,7%.
melalui sosial media 39,2%. Jadi kalau mau iklan-iklan, berusahalah untuk menguasai halaman pertama dari search engine. Yang paling top masih Mbah Google, jadi berusahalah kita meraih lembar pertama Mbah Google. Kemudian melalui sosmed. Nah ini informasi ya, tinggal kita menggunakan data ini dengan baik. Kemudian Indonesia di era digital, 10 negara pemilik startup terbanyak di Asia. Kalau kita combine tadi dengan pernyataan Bapak Presiden, Indonesia di Asia, ya kita nomor 2 setelah India. Wah, India keren ya, startupnya banyak banget. Tapi Indonesia juga keren, kita juga cukup banyak. Data ini saya dapat dari Profesor Hendry ketika dia menyampaikan materi di Samarinda. Setelah itu Singapura, China, Jepang, nah kita bisa kalahkan 3 besar ini. Ini gila nih, jadi kita bangga saja bangsa Indonesia terlepas dari baik buruknya, tetapi startup kita luar biasa, bahkan unicorn-nya kita 5 masuk unicorn di antara 10 di Asia Tenggara. Itu luar biasa. Nah, kemudian dari data medsos tadi, ini saya rekap dari info komputer, rata-rata Indonesia menghabiskan 3 jam, 170 juta tadi, dan kita termasuk peringkat 9 yang kecanduan dari, masuk 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Ya, boleh negatif, boleh positif ya. Jadi saya bicara positif saja, mari gunakan media sosial untuk hal-hal positif, untuk promosi, untuk digital marketing, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ini data yang saya ambil dari pertumbuhannya, saya pikir kenapa ini? Ya bisa saya lewat saja. Ada 5 teknologi yang booming selama pandemi COVID. Ya, pertama pasti belanja online. Jadi selama pandemi ini kita bersyukur salah satu hikmahnya adalah terjadi percepatan transformasi digital. Ya, jadi kawan-kawan di Kukar Kertanegara juga pasti akan meningkat di 5 hal ini. Pertama belanja online, kemudian bekerja di rumah pasti akhirnya, belajar jarak jauh, cari hiburan di online, dan pembayaran digital. Ya, jadi 5 hal ini yang terjadi booming selama pandemi COVID. Nah, ini celah-celah dari 5 ini saya ambil dari World Economic Forum, bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya. Kemudian, nah sekarang pertanyaannya kenapa harus digital? Pertama budaya, tadi udah diceritain bagaimana budaya ya, digital. Digitalisasi semakin cepat, beradaptasi dengan manusia di semua usia dan strata. Akhirnya sudah jadi budaya kita digital. Saya kalau pergi ke kantor, ketinggal dompet mungkin bisa cuek, tapi ketika ketinggalan handphone bisa balik tuh. Ya, ya ini udah jadi budaya tanpa kita sadari. Kemudian tren, ya sekarang udah tren. Kalau beli handphone aja Android mau S berapa saja, kita akhirnya juga pembelinya banyak. Mau beli iPhone berapa saja dibeli dan kayak kacang goreng. Udah jadi tren. Ya walaupun ada sisi negatifnya, akhirnya karena lifestyle ini dengan segala cara, kemampuan kurang, segala cara untuk mencapainya. Tapi ada nanti yang ahli bicara itu, tapi saya bicara positif saja, trennya meningkat, akhirnya peningkatan perekonomian juga bagi kawan-kawan yang jualan handphone. Jadi sesuatu yang bukan barang mewah lagi, ya. Jadi sebuah tren. Kemudian di sana ada juga peluang usaha baru. Banyak usaha timbul dari digital ini. Sekarang saya kalau berangkat ke Balikpapan, anak saya udah main tuh di IG-nya. Just tip, pulang-pulang penuh belakang mobil. Tapi setelah dihitung itu, wah, untung juga nih untuk biaya BBM, bayar tol, dan lain sebagainya. Ini peluang usaha baru. Dan masih banyak lagi peluang lain. Ya. Setiap berangkat, bahkan kalau saya saja berangkat, anak saya di sini, kalau saya ke Jakarta, udah pesanannya macam-macam tuh. Pak, lagi di mana? Udah, dia buka story, dan lain sebagainya. Nah, ini jadi peluang usaha baru. Tinggal pintar-pintar memanfaatkan. Bahkan, anak saya yang pertama itu sampai berhenti di salah satu bank karena dia lagi senang dengan online, dia berjualan di online, dan penghasilan dia lebih besar dari kerja di bank. Ya.
Kemudian potensinya besar, ya pasti potensinya terus meningkat. Coba lihat grafik perkembangan pengguna internet di Indonesia. Udah meningkat terus pengguna media sosial. Setiap tahun grafiknya meningkat terus, nggak ada turunnya. Berarti ini potensi yang gede. Ya, gede banget. Jadi sudah saatnya sekarang kita beralih ke digital. Televisi udah digital, ada ASO, analog switch off, bahkan televisi pun sudah beralih ke digital. Tapi kalau itu sih enggak ya, biasa saja. Bahkan kita satu-satunya negara terakhir di Asia Tenggara yang televisinya belum digital. Kalau itu saya juga marah-marah juga sih. Tapi ya sudahlah, yang jelas televisi saja udah juga digital. Dan kita bisa nikmatin dengan antena satu saja di luar, tanpa harus bayar, kita bisa menikmati siaran televisi yang bagus, ya, yang keren, yang lebih bagus dari internet, malah gratis lagi ya. Sama Rinda, Balikpapan, dan Tenggarong di Kaltim 1 udah bisa nikmatin sekitar 20-25 channel televisi. Itu kemudian cara bijak berinternet, saya kira udah dijelasin tadi, udah gamblang sekali, saya hanya melengkapi saja ya. Unggah konten yang bermanfaat, jaga dan lindungi privasi. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya sorot. Jaga dan lindungi privasi, kemudian akses situs yang positif dan aman, dan mudah tergiat. Nah, udahlah, ini bisa dibaca ya. Tapi intinya, jaga dan lindungi privasi kita. Jangan sembarangan umbar-umbar data pribadi. Tadi Mbah Doro Kakung ya, bukan Mbah ya, Bapak Doro Kakung, udah menyampaikan lugas sekali, jaga, lindungi privasi kita, jaga privasi ya. Ini internet, waduh saya salah ambil ya, 2021 harusnya Safer Internet Day. Jadi bahkan berinternet dengan aman pun kita sudah rayakan ya setiap 11 Februari. Ini sama klik browser, udah nih biasa ya. Jadi silahkan baca saja. Intinya hati-hati berinternet. Saya yakin semuanya sudah bijak. Saya yakin dan harus positif, semua kawan-kawan sudah paham sekali. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif dan jaga privasi ya. Kemudian, nah ini data pribadi, regulasi perlindungan data pribadi. Kita lebih 132 negara sudah punya regulasi ini. Nah ini yang mari sama-sama kita perjuangkan. 2019 Bapak Presiden Jokowi sudah melempar RUU PDP ya, perlindungan data pribadi ini ke DPRD, ke DPR, mudah-mudahan segera. Juga nggak ngerti kenapa sampai sekarang belum dibahas. Beberapa negara ASEAN sudah punya ya, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, bahkan Malaysia sudah 2010. Kita sampai sekarang belum disahkan juga. Mari sama-sama kita berjuang sehingga data pribadi kita aman dan punya landasan regulasi yang kuat ya. Ini kebocoran, deretan kebocoran data di Indonesia nih. Saya kira semua udah tahu ya. Ini Tokopedia pernah, kemudian Binika pernah, KPU pernah, BRI Live terakhir, BPJS tuh, yang datanya dijual kemana-mana. Dan sekarang bahkan hackernya dengan gampang menjual data, iklankan lagi. Betapa dia bangga mungkin mendapat data itu dan dia bisa jual. Dan yang aneh ada yang beli. Gitu. Ya, jadi hati-hati data. Ini KTP, saya pernah. Bukan pernah, bahkan sering sekali ditelepon terutama pinjol-pinjol atau kartu kredit. Pak, ini nggak bayar. Loh, kok saya nggak pernah pinjam, kok saya yang ditagi? Ternyata nama saya dianggap sebagai orang kedua yang menyetujui pinjaman itu. Sehingga kalau dia lari, saya yang kena. Coba bayangin. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak nikmatin. Ya, walaupun saya cuekin aja, saya blokir, ya gampang juga. Tapi kan tidak nyaman jadinya kita diganggu ya. Data ini banyak sekali di luar dan ini lebih berharga daripada batu bara sekarang. Jadi di Kaltim udah stop batu baranya. Kita jualan data saja, tapi data yang baik ya, data yang baik. Sekarang data ini luar biasa. Berapa saja kita punya data, apalagi kita punya segmentasi. Oh, ini orang yang pegawai negeri sekian misalnya, oh yang punya pendapatan sekian, yang punya pendapatan dari sekian sampai sekian, umur sekian sampai sekian, wilayahnya di mana saja. Kalau data itu udah tersegmentasi begitu, wah itu banyak yang beli di Jakarta. Salesnya sekarang hanya main telepon saja, karena dia udah dapat segmennya. Oh, ini Pak Faisal nih, oh, punya gaji sekian, pekerjaannya ini, usia sekian, oh ini cocok sama produk mereka. Kalau mereka yang cari data itu setengah mati, lebih baik mereka beli.
dengan data yang lebih komplit ya. Itu hati-hati, kemudian risiko kejahatan siber yang bisa terjadi pada data pribadi ya. Hati-hati karena sering orang Indonesia ini kan sering pakai tahun, tanggal lahir, hati-hati orang bisa bongkar kata kunci kita. Ketika dompet kita kehilang atau ketinggalan atau ATM kita hilang, bisa dapat nih jebol gara-gara dia lihat tanggal lahir kita. Ya. Kemudian bisa bikin akun pinjol. Kalau KTP kita di mana-mana bisa bikin akun pinjol. Ya. Profiling, nah ini yang saya bilang tadi, profiling target politik. Ini banyak sekali. Bisnis ini gampang sekali dan banyak sekali pembelinya. Karena udah tersegmentasi, ya, baik target politik maupun target iklan. Bobol layanan keuangan sama dan telemarketing. Telemarketing itu udah aduh, saya kalau udah terima telepon, maaf bisa bicara Bapak Muhammad Faisal, loh ini nomor saya kok nanya lagi, ah ya sudah itu pasti aneh itu. Ya. Ya, jadi hati-hati, itu data pribadi. Kemudian cara cerdas berinternet, ini juga saya kumpul dari banyak data, gunakan internet dengan bijak, bahaya lama di depan komputer juga bahaya, jaga profil ya, sosial media yang harus cerdas, kesimpulannya saring dan sebelum share, jangan percaya penuh dengan internet. Nah ini, terutama buat pemula-pemula nih adik-adik, jangan percaya penuh dengan internet. Ini baru temenan di Facebook, fotonya udah lihat keren, langsung mau ketemuan. Padahal itu foto gampang saja, foto siapa saja dipasang. Ya. Hati-hati, ya tadi wifi yang resmi juga hati-hati, OS yang legal juga udah tadi. Nah, saya kira ini udah, saya hanya merangkum saja dari tiga pembicara. Ternyata itu nikmatnya ya, berbicara terakhir walaupun lama menunggu. Kesimpulan saya, gunakan internet yang bijak adalah ada pada diri kita, otak dan hati kita sendiri. Jadi kalau real space, cyber space itu sama, kalau kita baik di dunia nyata, kita baik juga di dunia maya. Kalau kita jelek di dunia nyata, kita jelek juga di dunia maya. Konten negatif itu sama dengan kebiasaan buruk. Ya, walaupun ini di usia dewasa, hati-hati. Konten negatif sama dengan kebiasaan buruk dan itu akan bisa sampai usia kita nanti dewasa ya. Sebuah kebiasaan like di dunia nyata menjadi hal yang biasa di dunia maya. Benar nggak ya? Kebiasaan jelek di dunia nyata menjadi hal yang biasa di dunia maya. Akhirnya menjadi hal yang biasa pula di dunia nyata ya. Hati-hati. Kemudian ini literasi digital, kita udah lakukan banyak literasi digital. Salah satu yang menarik saya ambil dari statementnya Dirjen WHO, bahaya baru infodemik di tengah pandemi. Kita tidak hanya memerangi epidemi, maksudnya COVID, tapi kita juga sedang berjuang melawan infodemik. Ya, hati-hati, banyak sekali informasi yang lebih mengerikan daripada sekedar pandemi. Ya, jadi Direktur WHO juga udah ngakuin nih, padahal kita takut-takut pandemi, ternyata yang bahaya lagi adalah infodemi. Membuat hoax, sebar hoax, dan share hoax, ya tiga hal ini yang paling penting dari sisi agama, ingat-ingat itu berdosa, ya jangan sembarangan. Dari sisi hukum, hati-hati ada undang-undang ITE, bisa penjara. Dari sisi ekonomi, ngabis-ngabisin kuota, ya ngapain sebar-sebar kok ngabis-ngabisin kuota saja. Ya, tiga hal ini saja diingat, dari sisi agama itu berdosa, dari sisi hukum hati-hati bisa dipenjara, karena kita sudah punya undang-undang ITE, apalagi nanti ada undang-undang PDP, kemudian dari sisi ekonomi, ngabis-ngabisin kuota saja. Ya. Ini kita sudah mengadakan literasi banyak, pemerintah sudah habis duit banyak, wah ini sengaja foto saya aja nih, sombong ya. Udah banyak sekali ngabisin duit dari Juli sampai nanti Desember di seluruh Indonesia. Itu bentuk perhatian pemerintah dari hulu ke hilir, jadi tidak hanya kita transformasi digital saja, hardware, jaringan, software saja yang dipikirkan, tapi juga bagaimana literasi digital, bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan digital ini dengan sebaik-baiknya. Ya, itu ini terakhir, literasi digital adalah kerja besar pemerintah yang perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa agar masyarakat semakin melek terhadap digitalisasi ya. Jadi digital bukan hanya melek tetapi paham ya, itu yang dimaksud oleh Pak Jokowi.
Saya kira itu. Terima kasih paparan singkat. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan. Terima kasih narasumber sebelumnya sudah melengkapin sehingga saya tidak terlalu banyak sudah gamblang menyampaikan. Saya hanya melengkapi saja dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan di Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Faisal untuk materi yang sudah dibagikan juga kepada kita semua. Pak Faisal sekaligus mengakhiri sesi materi pada siang hari ini dan kita segera bergeser ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Karena ada keterbatasan waktu sehingga tiap narasumber hanya mendapatkan satu pertanyaan dan waktu menjawab pun juga tidak panjang, mungkin kurang lebih 2 hingga 3 menit saja. Saya menuju ke narasumber yang pertama, di sini ada Doro Kakung. Doro Kakung, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Anda, bagaimana tips jual beli atau transaksi yang aman? Karena untuk saat ini banyak sekali para penjual yang mengirim barang jualannya dengan kualitas yang jelek dan jika ingin menukar sebagai pengguna, kita ingin mengirim kembali barang tersebut dengan dana sendiri. Apakah di platform jual beli tersebut tidak ada penalti untuk para pedagang yang seperti itu? Silahkan Doro Kakung untuk dijawab. Baik, Aulia, dan pertanyaannya. Ya, ini masalah pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan. Ini adalah satu isu atau masalah yang sering kali terjadi atau dialami oleh para pembeli. Nah, untuk mencegah agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi, tadi saya sudah membeberkan beberapa triknya lah gitu ya. Yaitu yang pertama, kenali kualitas atau reputasi dari pedagang yang akan kita beli barangnya. Ya, apakah pedagang tersebut kalau di loka pasar itu ratingnya bagus atau tidak ya. Bahkan loka pasar tertentu seringkali memberi predikat misalnya super merchant atau punya bintang 5 dan seterusnya ya, tiap platform beda-beda. Nah, berdasarkan dari label-label atau predikat atau peringkat tersebut, nah, kita bisa melihat bagaimana reputasi si pedagang. Jadi diperkirakan kalau kita pesan barang pasti bisa dipastikan atau kemungkinan besar barangnya bagus. Jangan lupa untuk selalu mengecek juga setiap pedagang berdasarkan pengalaman pembeli lain yang seringkali dituliskan melalui kolom komentar atau di forum-forum ya. Pedagang yang baik biasanya akan mendapatkan ulasan yang baik dari pembelinya. Pedagang yang pelayanannya kurang baik pasti juga akan mendapatkan review dari pembelinya yang kurang baik juga. Jadi sebelum membeli, pastikan reputasi si pedagang dan pengalaman orang lain ketika membeli. Apakah pedagang ini misalnya selalu mengirimkan pesanan dengan kualitas yang baik barangnya. Kalau ada pengaduan, apakah dilayani dengan baik. Jangan lupa tadi ya, cek rekeningnya. Ya. Kalau di loka pasar sih sebetulnya nggak perlu cek rekening, karena si loka pasar tertentu itu rekeningnya kan istilahnya itu pakai escrow account. Jadi si pembeli tidak bisa mencairkan uang hasil transaksi langsung ya dari pembeli gitu. Jadi ada perantara. Nah, biasanya kalau kita terima barang tidak sesuai pesanan, barangnya jelek, kita report ke loka pasar tersebut atau market tersebut sehingga nanti pembeli bisa menukar dengan baik. Memang ada risiko kita mengirim balik itu pakai ongkos. Nah, supaya risiko ini tidak muncul, pastikan sebelumnya check and recheck lah ya kualitas pembeli, reputasinya, apakah dia selama ini melayani pembeli dengan baik, kualitas barangnya seperti apa. Begitu, Aulia. Terima kasih. Terima kasih banyak Doro Kakung untuk jawaban yang sudah diberikan. Ya betul, saya setuju apa yang disampaikan oleh Doro Kakung.
bahwa ketika akan melakukan transaksi jual beli biasanya di platform atau juga di marketplace begitu ya, ada kolom yang namanya review. Di situ kita bisa melihat dulu reviewnya seperti apa, ratingnya seperti apa. Jadi mungkin kita juga bisa menjadi pembeli yang lebih cerdas begitu ya ketika akan bertransaksi menggunakan marketplace. Terima kasih Ndoro Kakung. Dari Ndoro Kakung saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Mas Ahmad Nurkalis, pertanyaannya untuk Anda adalah bagaimana membalas komentar dengan bijak terhadap seseorang yang berkomentar tidak beretika dan menyinggung kita di postingan kita di sosial media. Silakan Mas Nurkalis untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih juga buat semua audiens, baik yang dari guru-guru di Petaikatan Negara maupun dari luar. Ada Kanda Supandu Gopor juga, terima kasih. Ada tiga pertanyaan, kalau tidak sempat saya simak tadi, memang hampir senada. Yang pertama memang ada komentar yang pedas atau mungkin berada kritik. Ada dua hal mungkin yang perlu kita lakukan. Yang pertama, lihat substansi dulu, apakah itu benar bentuk kritiknya. Kemudian biasanya saya kalau terjun ke dunia maya itu memang kita harus punya mental yang lebih kuat dibanding di dunia nyata. Karena memang kadang-kadang komentarnya pasti pedas, karetnya lebih dari dua ya Kak Fitri ya, pedas sekali kadang-kadang. Nah, yang satu saya gunakan memang untuk mengevaluasi diri. Kalau terkait kadang-kadang kita sebagai pribadi maupun pelayan publik, pejabat publik, kalau memang kritiknya itu ada benarnya secara substansi, biasanya saya menjawab, baik Bu, terima kasih atas sarannya, akan tidak lanjuti. Biasanya kalau sudah seperti itu, mereka tidak akan reaktif lagi. Nah, tapi kalau memang ada niatan memang lebih keras, mengkritik atau menjatuhkan, nah kita lihat ini akun palsu atau akun asli. Kalau akun palsu ngapain saja dilayani, tapi kalau di akun asli bisa chat pribadi, kalau kita kenal bisa juga tabayun, ketemu di mana sambil ngopi diselesaikan, sambil ngeteh, kata iklan itu kan semua selesai. Nah jadi seperti itu. Memang kita tidak perlu terpancing reaktif sampai marah. Karena buat saya dendam itu dipendam tidak jadi umbi, disimpan tidak jadi saldo. Memang perlu kecerdasan emosi untuk melayani seperti ini. Dan itu memang yang mentalnya harus disiapkan ketika kita ada di dunia maya. Tentu banyak hal, di blok saja akunnya kalau memang tidak penting atau memancing reaksi kita yang lebih apa gitu, tidak terkendali. Jangan dilawan marah dengan marah, cacian dengan cacian, nanti kita akan terlibat sama, terlihat sama dengan mereka. Diblokir saja, kemudian atau dimatikan kolom komentar kalau tidak siap dikomentari. Simple seperti itu, memang kesabaran kita itulah kontrol kita di media sosial. Terima kasih Mbak Ulia dan pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Mas Nurkalis. Saya bergeser lagi langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya bergeser lagi ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, ada pertanyaan untuk Anda. Sebenarnya cara apa yang efektif untuk menggait anak-anak muda agar mereka lebih mempromosikan dan juga mengenalkan budaya daerah atau negerinya serta berpartisipasi dalam melestarikan budaya yang ada baik di dunia maya maupun di dunia nyata? Silakan Mbak Fitri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya tadi pertanyaannya yang gimana sih cara yang mana tadi Mbak Aulia? Baik, saya ulangi ya Mbak ya. Sebenarnya cara apa yang efektif untuk menggait anak-anak muda agar mereka lebih mempromosikan dan juga mengenalkan budaya daerah atau negerinya serta berpartisipasi dalam melestarikan budaya yang ada baik di dunia maya maupun di dunia nyata? Silakan Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Ulia. Nah, sebenarnya cara efektif itu punya banyak ya. Dari yang tersimpel aja bisa kita tunjukkan apa sih yang bikin budaya itu menarik gitu. Karena kalau boleh jujur, generasi muda itu sering sukanya yang bikin mereka menarik gitu. Kayak misalnya kayak yang menurut mereka keren gitu kan. Nah, sekarang ini kan udah banyak budaya-budaya Indonesia yang dikemas dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Misalnya kayak kita lihat kemarin pas Agustusan kan ada salah satu konten kreator di YouTube kayak Kak Alfiraf itu bikin cover lagu Indonesia di medley gitu kan. Nah, dan dibikin secara lebih menarik gitu. Jadi orang-orang yang apalagi generasi muda itu kan lebih senang gitu kan dengarnya, udah
udah keren gitu kan, dan tetap melestarikan budaya gitu. Jadi itu hal pertama, gimana caranya sih kita bisa bikin budaya itu lebih menarik dan bikin orang-orang itu tertarik untuk mengikuti kita gitu. Dan promosinya seperti tadi, kita bikin caranya lebih inovatif lagi gitu kan. Terus kita jangan lupa untuk menghimbau para masyarakat untuk tetap gitu, tetap melestarikan budaya. Misalnya kita nggak boleh hanya berdiam diri gitu kan. Coba kita juga melestarikan budaya kita dengan cara sesimpel apapun, dengan sesimpel instastory ataupun upload di berbagai macam sosial media kita gitu. Kalau untuk berpartisipasi, kita bisa ajak secara langsung sih. Misalnya kan sekarang udah bisa kegiatan sosial yang agak ramai gitu kan, udah bisa. Jadi misalnya kayak kami di komunitas kayak Nanang Galuh di kabupaten kami itu, di Kalimantan Selatan, kita bikin acara misalnya minggu pagi, setiap minggu pagi kita bikin Nanang Galuh Batajak Info gitu. Jadi di alun-alun gitu, kita bikin misalnya kayak senam bersama gitu. Terus abis senam, kita ajak teman-teman, misalnya bapak ibu yang santai-santai di alun-alun, kita sambil sosialisasi tentang pentingnya budaya gitu, atau pentingnya berpariwisata. Gimana sih caranya kita membangkitkan budaya kita di masa pandemi ini, begitu sih. Ajakan secara langsungnya juga ada, tapi secara promosi di sosial medianya juga ada. Oke, terima kasih, semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak Mbak Fitri untuk jawabannya. Masih ada satu narasumber lagi yang menjawab, Pak Faisal, ada pertanyaan untuk Anda, bagaimana sih pengaruh internet yang aktif bagi anak yang belum bisa mencerna hal-hal dengan baik? Silakan Pak Faisal. Wah, kalau itu sih ya pendampingan, ya tidak ada cara lain untuk internet itu untuk anak yang belum waktunya adalah pendampingan. Kalau saya di rumah, anak-anak jam sekian, waktu dia masih kecil, sampai jam sekian. Cucu saya juga begitu, hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Selain jam itu enggak, saya cuma berusaha mendidik. Ya, ada waktu yang kita batasi dari penggunaan internet. Yang kedua, selain pendampingan, adalah contoh yang baik. Gitu loh. Jangan kita melarang anak-anak kita, melarang adik-adik kita tidak berinternet ria, tetapi kita sendiri asik di depan matanya dia. Ya, jadi konsisten dan disiplin untuk itu. Ya. Disiplin dengan apa yang sudah kita tetapkan. Walaupun bisa saja di rumah dilarang, di sekolah atau di tempat lain dia melakukan surfing di dunia maya, bisa saja. Tetapi disiplin dan contoh teladan itu adalah yang paling baik. Ya. Saya kira dalam kegiatan apapun ya, bukan cuma soal internet, di kegiatan apapun itu penting ya. Kita jadikan sebuah, kita konsentrasi aturan dan kita jadi contoh teladan. Selain pendampingan dan contoh tadi, seperti hari ini yang kita lakukan juga adalah baik. Semua orang harus berbicara soal literasi digital dan pemerintah sudah mengasih contoh bahwa literasi digital itu tidak hanya soal high tech atau medium tech, ya, tetapi juga yang low tech, bahkan juga hal-hal yang tadi seperti budaya, soal etika, dan sudah disampaikan oleh pemerintah dengan baik sebagai contoh. Nah, mudah-mudahan ini juga terus apa ya disampaikan kepada rekan-rekan kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita dalam bahasa yang lebih sederhana. Betapa literasi digital ini sangat penting untuk mengimbangi percepatan transformasi digital biar Indonesia lebih keren. Ya. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak Pak Faisal untuk jawaban yang sudah diberikan. Artinya seluruh materi dan juga sesi tanya-jawab sudah selesai kita lakukan, dan juga saya tutup, dan juga saya akan kepada teman-teman yang sesaat lagi namanya akan saya sebutkan untuk bersiap berkirim data ke admin Q&A untuk berkirim data diri Anda. Akan saya sebutkan nama calon pemenang. Saya garis bawahi di sini masih calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena akan ada verifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim kami melalui Instagram litdik.kalimantan. Nanti apakah Anda menjadi pemenang atau tidak akan diumumkan langsung melalui Instagram Kalimantan. Saya umumkan 10 namanya. Yang pertama Madesha, kedua Rita, ketiga Ilham, keempat Subari, kelima Dedeva,
ke-6 ke-7 Kristina Eka, ke-8 Wiwi, ke-9 Hari Gunarto, dan yang ke-10 Yahya Dabuke. Silahkan ke-10 tersebut berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui di pagi menjelang siang hari ini. Tentu saja semoga banyak ilmu yang kita dapatkan dari para narasumber yang juga memberikan larinya masing-masing. Untuk itu, sebelum acara diakhiri, izinkan saya untuk meminta Anda menyalakan kamera Anda masing, kita foto bersama. Dan ini juga semoga menjadi kenang-kenangan untuk kita semua dalam webinar Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dengan tema menjadi konten kreatif positif. Saya menunggu Anda untuk menyalakan kameranya. Ada berapa slide kita? Ada 2 slide, oke. Saya masih menunggu Anda terus menyalakan kamera ya. Saya berikan waktu 10 detik agar Anda siap untuk kita foto bersama. Kita mulai slide yang pertama. Oke, silahkan kita mulai slide yang pertama. Anda bisa melihat wajah Anda ada di slide keberapa. Kalau ada di slide yang pertama, silahkan. Akan menyum ke kamera, saya countdown dari sini. 1, 2, 3. Oke, saya bergerak lagi ke slide. Senyum. 1, 2, 3. Baik, saya bersama sudah kita lakukan juga. Artinya rangkaian acara sudah kita lalui. Siapkan terima kasih banyak kepada lalu juga Mas Ahmad Nur Kamis dan juga Mbak Fitriatul Awalia dan juga Pak Muhammad Faisal untuk segala dan juga seluruh materi yang sudah di-share kepada teman-teman peserta. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah aktif dari awal hingga akhir, dan juga aktif untuk bertanya di kolom komentar dan juga memposting keseruan pada pagi menjelang siang ini di sosial media Anda. Semoga segala ilmu pengetahuan yang di-share oleh teman-teman narasumber menjadi ilmu pengetahuan yang baik dan barokah buat kita semua dan juga membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Ulia Mawardika, selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri, selamat siang, sampai jumpa. Tolong tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita.
Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu waktu.